الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه. واتبع آثاره إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة مغرب yang dimuliakan Allah الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jal di dalam satu majelis dari majalisul ilm kita bersama-sama mengais warisan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa innal anbiya alam yurithu dinaran wala dirhama walakin war ilma Para nabi-nabi Allah itu mereka tidak mewariskan dinar atau dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka siapa yang dia mengejar ilmu, maka dia akan mengejar maksimal dari apa yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan seorang mendalami ilmu agama Islam, dia menjadi warisan pewaris dari apa yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Seorang dia akan tersambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun jauh tertaut dengan masa yang cukup lama. Ahlul Nabi humu, ahlul hadithi humu, ahlun Nabi wa in lam yashabu anfasuhum sahibu. Orang yang dia mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah keluarga Nabi s.a.w. salatu wasallam walaupun jasad mereka tidak ketemu tetapi jiwa-jiwa mereka itu bersatu di atas kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan inilah jamaah yang dimuliakan Allah kita belajar sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin yang dimuliakan Allah Pada majelis yang lalu kita telah membahas tentang sedikit dari rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus istri-istri Rasulullah Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini kita akan berpindah kepada sisi lain dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh Al Imam Ibn Al Qayyim, rahimahullahu Taala, terkait dengan tertib ad yang dilalui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tartib ad-dakwah itu maknanya adalah tingkatan-tingkatan dakwah yang dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita mengikrarkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka, di dalam potongan syahadat yang kedua, kita mengikrarkan bahwa seluruh jalan kehidupan kita kita ikut dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita tidak ingin bergeser sedikit pun. Oleh karena itu, para sahabat Nabi SAW, mereka itu sangat khawatir kalau mereka itu menyelisihi sedikit saja dari apa yang telah digariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu an. Tatkala wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengirim pasukan yang besar yang dipimpin oleh seorang pemuda yang bernama Usamah ibnu Zaid. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka menyarankan kepada Abu Bakar tarik mundur itu pasukan. Kota Madinah dalam keadaan genting. Telah wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Abu Bakar radhiyallahu an? Wallahi ma taraktu shay'an mimma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah saya tidak akan meninggalkan satu pun yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni akhafu in taraktu syai'an mimma fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an azir. Aku takut kata Abu Bakar, seandainya aku meninggalkan sesuatu yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ini akan menyimpang. Demikian kekhawatiran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di antara mereka yang terpaksa melakukan terapi kai. Kai itu terapi dengan apa, Jemaah? Besi panas. Hukumnya apa? Boleh atau tidak kita terapi dengan besi panas? Hmm? Apa? Boleh atau makruh? Ya? Tidak boleh. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sana ada hadis yang menjelaskan bahwa seorang yang dia meminta untuk diobati dengan besi panas, dia tidak akan masuk dalam 70 ribu golongan sahabat atau umat nabi, umat nabi ya, yang mereka masuk surga tidak dihisab dan tidak diadab. Yang meminta berobat dengan kaya. Di sisi lain, di sisi lain, Nabi Shallallahu Alaihi wa Wasallam melarang para sahabat untuk melakukan kai. Namun Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam tidak apa namanya melarang sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara total. Ada di antara para sahabat Nabi SAW yang mereka melakukan kai. Namun syahidnya di sini adalah sahabat ini merasa bahwa pengobatan kai adalah pengobatan yang dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dia terpaksa harus berobat dengan pengobatan kai. Apa yang dia katakan? Wallahi ma'aflahna, wallahi ma'aflahna. Demi Allah saya tidak akan beruntung, saya tidak akan beruntung dengan melakukan pengobatan kai. Syahidnya jamaah yang kami muliakan, kekhawatiran mereka untuk melenceng dari jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk di dalam konsep berdakwah yang dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Al Imam Ibnul Qayyim rahimahullah kalau di buku saya menjelaskan hanya lima baris. Bagaimana konsep dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya ingin membacanya dengan secara teks agar kita bisa mengetahui. Kemudian kita bisa meniru jemaah. Kenapa demikian? Karena dakwah adalah bagian dari ibadah yang harus seorang dalam berdakwah menerapkan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua adalah ittiba. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah ini juga manusia mereka terbagi menjadi tiga. Ada yang berjalan di atas jalan kebenaran, ada yang mereka itu ekstrem kanan dan ada yang ekstrem kiri. Bagaimana orang-orang yang ekstrem kanan? mereka yang sibuk dengan dakwah tetapi tidak bermodalkan dengan ilmu. Sedangkan ekstrem kiri adalah orang yang sangat acuh tak acuh dengan perkara dakwah. Dia nggak ada semangat untuk mengajak kepada kebaikan. Maka mari kita simak perjalanan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa membayangkan rupanya begitu berat apa yang telah dilalui oleh Nabi saw. Kata al Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala di sini faslun di tertibid dakwati walaha maratib. Fasal tentang susunan dakwahnya Nabi saw. Dan itu memiliki tingkatan-tingkatan. Jamaah, dakwah itu memiliki maratib, memiliki tingkatan yang harus kita lalui satu persatu ibarat seorang itu akan menaiki anak tangga bukan hal yang baik kalau dia melewati anak tangga yang ada dia harus satu persatu secara urut dia memulai dakwah sebagaimana telah dilalui oleh nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam persis dengan apa yang telah dilalui oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kata Imam Ibnu qayyim rahimahullah di sini, al-martabatul ula, tingkatan yang pertama adalah an-nubuwah. Waktu itu jamaah yang dimuliakan Allah pertama kali startnya dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan diangkatnya beliau sebagai seorang nabi. Sebagai seorang nabi. Dan Al-Imam Ibnu al qayyim rahimahullahu taala di sini menyebutkan awal startnya dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nubuah ini sebagai isyarat dari beliau bahwa definisi yang paling akurat ilah sawab perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah di titik beratkan kepada syariat yang dibawa oleh Nabi dan Rasul itu ada di sana nubuah. Atau dengan istilah lain Nabi. Ada di sana risalah. Dengan istilah lain Rasul. Apa perbedaan dari dua istilah itu? Sebagian para ulama menitik beratkan perbedaannya dengan apakah dia diperintahkan berdakwah atau tidak. Kalau dia itu diperintahkan untuk berdakwah, maka itu namanya Rasul. Kalau dia tidak diperintahkan untuk berdakwah, maka namanya apa? Nabi. Dan ini adalah definisi yang masyhur dan ma'ruf di antara para ulama. Nabi adalah laki-laki yang baligh dan merdeka diwahyukan kepada dia wahyu oleh Allah dan tidak disuruh untuk mendakwahkannya. Sedangkan Rasul adalah laki-laki yang balir dan merdeka, diberikan wahyu kepadanya, dan disuruh untuk menyebarkannya. Disuruh untuk mendakwahkannya. Ini pendapat sebagian para ulama. Di sana ada pendapat ulama yang lain, dan ini alam yang diisyaratkan oleh alimam Ibnul al Qaim di sini. Disebutkan oleh alimam Al-Alusi rahimahullah, dan diperkuat oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa titik perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah di dalam syariat yang dia bawa. Kalau dia membawa syariat Nabi sebelumnya, maka dia adalah Nabi. Kalau dia membawa syariat baru, maka dia adalah Rasul. Wallahu alam bisawab, dua definisi tadi sama-sama ada kekurangannya. Namun, yang paling minim di dalam kritikan para ulama adalah perbedaan yang kedua. Kenapa demikian? Karena kalau dijadikan titik perbedaan nabi dan rasul, dia disuruh berdakwah atau tidak disuruh berdakwah. Jangankan nabi, demikian jamaah, kita saja sebagai manusia biasa dituntut atau tidak untuk berdakwah. Kita dituntut untuk berdakwah. Walaupun dengan sikap, dengan ucapan, dengan akhlak, tapi kita dituntut untuk berdakwah. Bagaimana dengan nabi? Apakah mungkin mereka tidak disuruh untuk berdakwah? Tentunya ini tidak mungkin. Oleh karena itu pendapat yang paling akrab ila shawab, perbedaan antara nabi dan rasul dititik beratkan kepada syariat yang mereka bawa. Kalau rasul dia membawa syariat baru, sedangkan nabi adalah seorang yang diberikan wahyu oleh Allah kepadanya dan disuruh untuk mendakwahkannya dengan syariat Nabi sebelumnya. Wallahu a'lamu Baik. Al-Imam Ibnul Al qayyim memulai dengan an-nubuwah, kenabian. Dan ini adalah start pertama dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wa ala Alihi Wasallam. Kita semua tahu jamaah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali turun wahyu di dalam surat Al Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan di dalam ayat itu belum ada beban dari Allah kepada Rasulnya untuk berdakwah. Kemudian beberapa lama turunlah kepada Nabi SAW surat Al-Muddathir. Ayat 1 sampai 6 atau sampai 7. Dan disitulah awal muasal perjalanan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah azza wajalla berfirman A'udzu billahi rajim bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal muddathir. Apa lanjutannya? Kum fa'andzir perintah berdiri, anzir berikan peringatan. Warabbika fakabbir, rabbmu sucikanlah ya Muhammad Wasiyabakafatohir. Bajumu bersihkanlah. Rabbmu agungkanlah. Bajumu sucikanlah. Warruzzah fahjur, Berhala tinggalkanlah. Walatamnun taksir. Dan jangan engkau memberi sesuatu untuk mendapatkan pengembalian yang lebih banyak. Nah ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah dijadikan oleh para ulama sebagai ayat yang menandakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam resmi menjadi seorang nabi dan rasul. Sudah ada perintah dari Allah Azza wa Jalla, "Qum fa'adzir wa rabbaka fakabbir." Habirin yang dimuliakan Allah Azza di dalam surat Al-Muddathir itu masih umum. Kepada siapa beliau memberikan peringatan? Lalu setelah itu Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada nabinya untuk melakukan skala prioritas dalam berdakwah. Manusia banyak, orang di mana-mana. Apakah suatu hal yang ideal kalau seorang kemudian meluaskan dakwahnya dan tanpa mengambil skala prioritas? Jawabannya tidak. Allah Azza wa Jalla mengajak nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan skala prioritas dalam berdakwah. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, ats thaniyah Tingkatan kedua dalam dakwahnya Nabi s.a.w. Wasallam, inzaru ashiratihil akrabin. Beliau disuruh untuk mengingatkan keluarga beliau yang terdekat. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza Wajalla, dan ini adalah hikmah yang sangat agung dalam dakwahnya Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena secara logika, seorang itu dia akan lebih sayang kepada keluarganya dibandingkan dengan selain keluarganya. Di sisi lain, di sisi lain jamaah, ketika seorang itu dia mendapatkan pengikut dan pembela dari keluarganya, akan lebih kuat, akan lebih kuat. Oleh karena itu Nabi Musa alaihi salatu wasallam ketika beliau merasa berat untuk menghadapi Firaun alaihi laknatullah. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam? Wa nadainahu min janibi turil aymani wa qarrabnahu najiyya wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun Ketika Allah menceritakan Nabi Musa alaihi wasallam dalam surat Maryam dan kami seru dia dari sisi bukit Tursina. Wa nadainahu min turil aimani wa qarrabnahu najia. Kami dekatkan Nabi Musa dengan dekat, sedekat-dekatnya. Kemudian kata Allah, wa Dan kami berikan untuk Nabi Musa alaihi wasallam dari rahmat kami, akhahu saudaranya sebagai seorang nabi. Siapa nama saudaranya Nabi Musa? Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Di dalam ayat yang lain Allah menceritakan ucapan Nabi Harun kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sana syuddu bi akhika. Sana syuddu bi akhika. Akan kami bantu engkau wahai Musa dengan saudaramu Harun alaihi salatu wassalam. Ya jamaah Ketika ada orang terdekat kita mengenal sunnah, kemudian mereka mengenal tauhid dengan sebenarnya, kita akan termotivasi dalam kebaikan. Tentunya, yang paling dekat dari keluarga terdekat kita adalah istri dan anak-anak kita. Kalau kita melihat dari sisi arah seorang wanita, suaminya, dan anak-anaknya, inilah jamaah yang dimuliakan Allah yang patut menjadi sorotan pertama ketika Allah telah berikan kepada kita hidayah ila sunnah. Jangan kita itu melupakan keluarga kita untuk bersama dengan kita di dalam kebaikan. Mereka adalah pembela. Bayangkan jamaah, bagaimana Nabi SAW selalu kuat. Beliau ketika berdakwah mengalami beragam siksaan, beragam cacian dari orang-orang musyrik. Tetapi ketika pulang ke rumah, beliau bertemu dengan istri beliau tercinta Khadijah radhiyallahu anha diberikan semangat dan itu berbeda tatkala seorang mendapatkan motivasi dari orang lain bagaimana gemetarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril mendekapnya sehingga beliau pulang dalam keadaan bergetar apa kata Khadijah radhiyallahu anha wallahi Allah Demi Allah wahai suamiku, Allah tidak akan menyanyikan engkau. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah azza wajal, jangan kita anggap istri kita itu sebagai Allah. Tampang. Yang penting kalau kita udah kenal sunnah pasti ikut. Terus kita tidak memperhatikan bagaimana keluarga kita akan bersama dengan kita di atas sunnah. Kita belajar, istri kita kita ajak belajar. Kita mengenal sunnah, kita kenalkan keluarga kita. Istri dan anak-anak kita. Kenapa ini menjadi skala prioritas jamaah? Karena ada perintah dalam ayat Al-Quran secara nas. Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan al-imam al-Bukhari dan muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in mas'ulun Kalian adalah penanggung jawab dan akan dimintai tanggung jawab oleh Allah kepada siapa yang berada di bawah tanggung jawab kalian. Lalu Nabi SAW menyebutkan contoh وَالْرَجُلُ رَائِنْ عَنْ فِي Seorang lelaki adalah penanggung jawab dan akan ditanyai oleh Allah Azza wa Jal siapa yang ada di bawah tanggung jawabnya di rumahnya. Setelah itu, jamaah yang dimuliakan Allah adalah ayah dan ibu kita. Ayah dan ibu kita ini adalah orang-orang terpenting yang harus kita ajak mereka dalam kebaikan. Tentunya, mengajak mereka di dalam kebaikan butuh kesabaran lebih. Tidak sama kita mengajak kawan kita seperti kita mengajak ayah dan ibu kita, dan tentunya penolakan yang terjadi itu lebih sering. Kalau seorang mengajak ayah dan ibunya dibandingkan dengan dia mengajak orang lain, kita ini anak. Beliau ini adalah ayah dan ibu kita. Kita kecil, diasuh oleh ayah dan ibu kita. Kita tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan untuk memberikan hidayah kepada mereka. Butuh waktu, dan terkadang jamaah yang dimuliakan Allah butuh perhatian. Seorang ketika dia memberikan perhatian kepada orang tuanya. Nggak usah singgung-singgung tentang permasalahan yang ingin kita sampaikan. Namun berikanlah perhatian yang baik. Sampai orang tua kita betul-betul melihat diri kita adalah sosok yang amanah, yang baik, yang penuh perhatian dengan orang tuanya. Disitulah mereka akan luluh dan akan bertanya tentang kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah dianugerahkan oleh Allah istri beliau Khadijah radhiyallahu anha menjadi pembela beliau. Namun bukan hanya itu, Nabi Sallallahu mengumpulkan kubilah beliau, dipanggil semuanya, dipanggil satu persatu, ya bani Abdi Manaf, ya bani Hashim, angkiru angfusakum minan selamatkan diri kalian dari api neraka. Fa inni la minallahi Aku tidak mampu memberikan keselamatan kepada kalian sedikit pun di hadapan Allah Azza wa Dan hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa ketika Nabi sallallahu alaihi mengumpulkan kabilah Quraisy, di Abu Jahal atau Abu Lahab nyeletuk dan mengatakan ali hadza jama'atana. Apakah untuk perkara ini dia mengumpulkan kita? Dan begitulah jamaah yang dimuliakan Allah. Tatkala seorang mengajak kepada kebaikan, tidak akan semuanya langsung diterima. Pasti akan ada penolakan. Nah, kita harus besar diri, jangan jadi orang yang baper. Sedikit-sedikit minder dalam berdakwah. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak merasa pesimis. Tidak pernah merasa minder dalam berdakwah di jalan Allah azza beliau berdakwah sehingga perlahan namun pasti. Lahirlah pejuang-pejuang Islam yang mereka itu siap membela jiwa dan raga mereka untuk mempertahankan agama dan tauhid yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian, setelah Nabi SAW disyariatkan mengajak kepada keluarganya, nah "Kita senter ya, keluarga kita mana nih yang dia itu belum mengenal sunnah? Ayo, kita sunahkan. Kita ajak dia untuk ikut sunnah. Dan ini pahalanya besar. jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pahalanya besar. Satu orang yang dia mengikuti sunnah karena sebab kita, lebih baik kata Nabi SAW daripada onta merah. Onta merah apa sih? Onta yang berwarna merah, iya. Onta yang berwarna merah adalah onta yang di zaman dulu menjadi kendaraannya sultan. Tahu sultan ya? Orang-orang kaya. Itu onta merah. Ya kalau di zaman sekarang lihat aja lah kendaraan yang super mewah kayak apa. Itu satu orang dia mengenal sunnah karena sebab kita. Apalagi dia adalah keluarga kita. Wah masya Allah. Akan menjadi keluarga sunnah. Iya. Yeah. Dan hadirin yang dimuliakan Allah kita harus bangga dengan nama sunnah. Itu kan nama yang diwariskan oleh Nabi SAW. Udah kenal sunnah ya? Tidak usah bilang-bilang sunnah. Kenapa? Udah bilang aja Islam. Kita akan Muslim juga. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza ya tentunya kalau kondisinya tidak memungkinkan, ya lain lagi. Tetapi kita jangan malu untuk mengatakan kita mengenal sunnah. Karena Nabi SAW ketika beliau diminta untuk memberikan nasihat seperti seperti beliau akan meninggalkan para sahabat, beliau mengatakan faalaikum bisunnati. Kalian pegang teguh sunnahku. Sunnah. Kita belajar sunnah. Kita nggak usah antipati dengan kata-kata sunnah. Kita viralkan kata-kata sunnah. Ayo kita belajar sunnah. Udah kenal sunnah belum? Belum. Ayo kita belajar sunnah kata jamaah? Baik. Kemudian tingkatan yang ketiga yang dilalui oleh Nabi saw adalah ingzaru qawmih. Nabi saw disuruh oleh Allah azza wajal memberikan peringatan kepada kaumnya setelah keluarganya baru kaumnya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah azza wajal kaumnya Nabi saw adalah mereka yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh besar di tengah-tengah mereka. Ya, kalau bahasa kitanya orang kampung kita lah. Orang kampung kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza Kita jangan lari dari kenyataan. Walaupun terkadang kita harus mengatur strategi. Maksud saya begini. Kadang seorang itu dia tasyaum dengan keadaan kaumnya yang luar biasa. Aduh Ustaz, gak bisa hidup saya di kampung. Kenapa full semuanya? Syirik ada, bid'ah ah ada, dosa besar ada, salat enggak. Kenra neraka Ya terus gimana? Saya mau hijrah. Hijrahlah dia ke tempat yang dia suka. Nah hijrah iya. Saya mau hijrah Ustaz. Kayak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Padahal antum tahu, jemaah, kalau kita itu niat hijrah dari satu tempat, boleh nggak kita balik ke tempat itu? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Kecuali tiga hari maksimal. Sebagaimana Nabi SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau nggak balik lagi ke Mekah, kecuali beberapa hari. Enak. Tetapi apa yang kita lakukan, hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita melihat kaum kita, Orang kampung kita itu jauh dari kebaikan. Kita berpikir bagaimana dan siapa yang bisa mengajak mereka kepada sorga. Kita lihat. Kita atur strategi sebaik mungkin. Gimana nih caranya? Rupanya mentok. Memang harus ada orang asoluk yang mengajak kepada kebaikan. Asoluk tuh ya? Iya. Apa asoluk enggak Gak tau orang asoluk. Bukan orang Aceh ini. Asolo itu orang asli situ. Ya, betul ya? Ah, apa yang dilakukan? Ya sudah, kalau begitu saya akan belajar. Pergilah dia mondok. Belajar dia. Dia belajar, dia punya beban di kampungnya. Kalau dia pulang ke kampung halamannya, dia harus mengajak manusia dalam kebaikan. Dan ini butuh ilmu agama. Mondoklah dia. Belajar intensif. Fokus, dia nggak usah mikir dulu apa yang ada di kampungnya. Dia belajar, 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 belajar. Satu tahun, dua tahun, kebenaran itu. Kalau Allah telah tentukan ada dalam suatu negeri, maka akan tersebar. Tidak berselang lama, dua tahun, tiga tahun dia mondok. Rupanya sudah ada juga yang kenal sunnah. Apalagi dengan beragam sarana dan prasarana dakwah dari medsos dan lain sebagainya. Eh rupanya sudah ada yang kenal sunnah juga. Ada kenal sunnah juga. Mulailah terjalin hubungan. Coba bayangkan kalau dulu dia hijrah, Nggak boleh lagi balik dia ke kampungnya. Bapaknya dia di situ, ibunya di situ. Hah? Istrinya dari situ, keluarga istrinya di situ semuanya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Azza wajal, kita perlu untuk mungkin merubah niat bukan hijrah, tetapi belajar. Ya, sudah nikah Ustadz. Ya memangnya kalau mondok atau belajar itu disyaratkan nggak boleh nikah. Apa yang bisa kita lakukan? Kita belajar. Ini dia jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang jadi masalah di sini adalah Nabi SAW memulai dakwahnya dari kampungnya. Dari gurun tandus di kota Makkah. Disitulah muncul pejuang-pejuang Islam. Kita tidak tahu. Mungkin ada di antara orang-orang yang ada di kampung kita. Bahkan, misalnya, disitu orang yang terpandang kenal dengan sunnah, mulailah dia merintis dakwah, apalagi memiliki masjid sunnah. Kemudian, dia memiliki pendidikan pesantren, tahfiz, pendidikan apa saja, formal, nonformal, yang berbasis dengan sunnah. Coba lihat, tetapi kita nggak boleh kemudian lari dari kenyataan, bagaimanapun kampung halaman kita adalah tanggung jawab kita. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Seandainya beliau memilih untuk lari, beliau akan keluar dari kota Makkah. Tetapi tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla terus dakwah di kota Makkah terus. Itu adalah kampung halaman engkau. Berdakwah dan berdakwah walaupun beliau merasakan beragam cobaan dan ujian. Kemudian tingkatan yang keempat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah inzaru qaumin ma'atahum min nadhir min qablihi wahumul qatibah. Baru setelah beliau diangkat menjadi nabi, disuruh mengajak keluarganya, mengajak kaumnya, baru beliau mengajak orang Arab semuanya. Orang Arab semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentunya jaziratul Arab di kala itu tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang sudah terbagi dengan negara-negara yang ada, ada batas-batas teritorial sebuah negara. Enggak, di zaman dulu adalah sama. Dan disebutkan oleh para ulama, Jaziratul Arab adalah dari Syam sampai Yaman. Dari Irak sampai Laut Merah. Ini namanya Jaziratul Arab. Disuruh mengajak kepada mereka. Maulailah Nabi mengirim umatnya atau sahabatnya pergi ke Yaman. Berdakwah di Yaman. Mu'ad ibnu Jabal dikirim ke Yaman. Setelah pulang dari Yaman, beliau ke Syam. Dikirim oleh Nabi SAW wa wasallam. Kemudian yang kelima tingkatan yang disebutkan adalah Imam Ibnu qayyim rahimahullah, jami'i man da'watuhu minal jinni wal insi ila akhirid dahri. Baru beliau disuruh untuk mengajak manusia dan jin semuanya sampai hari kiamat. Dan inilah yang dimaksud dengan syariat Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang kafah termasuk kita di zaman ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla dengan kita mempelajari sedikit dari tertib dakwah yang dilalui oleh Nabi SAW. Wasallam, kita bisa untuk mendahulukan yang penting dari yang kurang penting, atau yang paling penting dari yang penting. Takdimul aham fal muhim. Kita dahulukan yang paling penting, baru yang penting setelahnya. Tentunya tidak semuanya bisa kita cerna dengan minimnya ilmu kita. Di sanalah Allah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ta tanya kepada ulama, tanya kepada ustaz, tanya kepada orang yang lebih berilmu tentang keadaan dakwah. Jangan sampai kita itu salah di dalam mengatur strategi dakwah. Yang terjadi adalah kejelekan yang lebih menyebar dibandingkan dengan manfaat yang ada. Dan insya Allah, antum semuanya pasti ya memiliki semangat yang luar biasa di dalam mengajak manusia di dalam kebaikan. Tinggal kita berusaha untuk mengokohkan semangat kita dan menambah amunisi kita dari ilmu agama. Terus belajar, belajar, belajar sampai suatu saat Allah Azza wa Jalla tentukan kita untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah sangat bermanfaat ilmu yang telah kita dapatkan. Namun kalau kita malas di dalam belajar, bagaimana mungkin kita akan mengajak orang dalam kebaikan? Jamaah. Fakidu la Orang yang tidak punya apa-apa, dia tidak akan bisa memberi. Wal a'ma la Orang yang buta, dia tidak bisa menuntun. Kalau orang buta nuntun, gimana nih, kemana? Belok kiri, belok kiri. Nyemplung, nyemplung lubang semuanya. Maka kita harus punya ilmu. Alhamdulillah. Majelisul ilm sudah mulai ada. Tinggal kita bagaimana semangat. Menjaga ilmu itu dengan mencatat, dengan murojaah, dengan menghafal. Dan semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dalam ilmu yang kita dapatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian jamaah yang bisa saya sampaikan pada majelis uh, malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. بارك <applause> الله فيكم فان شاء الله كده cukup kan sekian وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته